anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana Allahmu mengajarmu berperang? Qala ta'ala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bah, bicara yang jelas. Aku tidak mengerti kalimat itu. Itu adalah kalimat Al-Quran, sebuah kitab suci yang artinya, perangilah siapa-siapa yang memerangi kamu di jalan Allah, tapi jangan kau menganiaya, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kalau begitu, Tuhanmu itu Tuhan yang lemah, peramah, dan baik hati. Adakah Tuhanmu selain Allah? Ya, patung suci Horon Dewa Perkasa. Dialah yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, kemenangan pada kami dalam pengasingan ini. Apakah mungkin sebuah patung yang ditempa oleh tangan manusia dapat menyelamatkan dirinya? Apalagi menyelamatkan dirimu?